Datang dari pagi, kasih kesempatannya di sini untuk Korea sama lawyernya Pak Deddy nanti akan bercerita sedikit, mungkin dimulai dari Rian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk teman-teman media yang udah nunggu di pagi banget ya, dari sebelum subuh ya kali ya semua ya, atau setelah subuh ya, maaf ya. Dan juga saya terima kasih kepada Mas Deddy, kepada teman-teman, kepada tim saya, manajer yang selalu temenin saya. Tadi temenin Ricis juga, makasih banyak ya. Temenin masih sendirian. Iya, mohon doanya. Dan intinya di sini saya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mempertahankan rumah tangga saya. Dan kalau misalnya ada berita-berita di luar yang gak enak, itu tidak benar. Dan insya Allah mau tahu. Intinya saya mohon doanya saja untuk semuanya agar semuanya baik-baik aja. Dan satu hal yang paling yang harus saya sampaikan, intinya adalah saya tidak akan membalas atau membuka aib istri saya, karena dia sampai kapanpun, alhamdulillah kami bersama atau enggak, dia tetap ibunya dari anak saya. Itu saja. Apa yang jadi kesulitan Rian tadi? Tidak ada kesulitan apapun itu. Ya pokoknya mohon doanya aja agar ada kelancaran. Ya namanya juga mediasi ya, kita mencari titik terang. Itu saja mungkin yang saya sampaikan. Untuk selebihnya saya minta tolong, saya serahkan semua ke abang saya, kuasa hukum saya, Mas Deddy. Ya, intinya itu aja. Apa? Sempet nangis tadi kan? Sedih. Sempet teguran ya sih kan? Sempet sapa-sapaan juga berarti. Mohon doanya aja yang bayar deh saya. Untuk kedepannya langsung tanya aja sama saya. Ya, Bang, gimana Bang? Ya, gimana Bang? Nah, mohon maaf Rian lagi di ditunggu buat syuting lagi. Jadi mohon maaf enggak bisa lama-lama. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan boleh langsung. Rian akan datang lagi kah? Rian akan datang lagi kan? Sidak saja Rian. Permisi, mohon doanya ya. Insyaallah. Rian enggak mau syuting enggak Rian? Rian, ini akhirnya bercerai gimana tentang Rian? Rian berarti posisi gagal Rian. Rian berarti sorry, misi ya semuanya, tolong. Ini mau jalan loh. Misi ya, tolong. Ya, sambil jalan. Ya, tadi sempat teguran enggak sama Ricis? Kemudian penting enggak? Eh, jatuh. Masih siapa jatuh tuh? Mungkin akan mengerti sekali bagaimana kondisinya rumah tangga yang baru 2 tahun. Oke. Bang, berarti sudah dipersatukan kembali. Mempersatukan kembali. Ya. Kita doakan. Hah? Yang buat alat tadi, yang buat alat tadi apa sih Bang? Mungkin. Oh enggak, biasa memang ya. Memang masalah panjang waktu pendek itu sangat relatif. Tapi dalam hal ini si ibu, si mediator terus berusaha gitu. Bukan mencari perbedaan, tetapi mencari persamaan yang tentunya itu sangat sulit. Apakah Bang, berarti memang masih sendiri ingin tetap berpisah atau seperti apa, Bu? Silakan. Bang, tadi resminya dari awal kami sampaikan bahwa tim hukum dan Rian sendiri secara pribadi ingin mempertahankan rumah tangga ini. Oke. Okay. Berarti mediasi belum ada titik temu ya, Bang? Belum. Oh, ya. Oke okay, ya. Bang, boleh dikatakan gagal dong mediasinya, Bang? Belum. Jangan diasumsikan seperti itu ya. Masih kita berusaha. Tadi yang bikin alot apa sih, Bang? Tidak ada yang alot sebenarnya, tapi dari hati ke hati selalu saya sampaikan. Ria juga ditanya latar belakangnya. Rian pun juga diberikan kesempatan untuk menjelaskan semua. Jadi mereka bertukar pikiran. Dan di ruang mediasi itu hanya mereka bertiga dengan hakim mediator. Kami orang yang di luar tetap di luar. Okay. Bang, sampai saat ini lanjutan Bang. Mediasi lanjutan Bang ya. Kami sudah sepakat dengan tim hukum dan para prinsipal untuk hal-hal yang ada di dalam pengadilan atau di dalam ruang sidang tidak akan kami ungkapkan, dan itu sudah ada persetujuan kita bersama. Sampai saat ini Ricis kekeh Bang ya? Kekeh bercerai. Bang, tapi masih, ada agenda untuk mediasi di luar persidangan nggak, Bang? Pastilah, seperti yang saya janjikan kemarin, saya sudah dapat kontaknya, saya sudah ketemu fisik dengan pengacaranya, Bang Iran dan Bang Hendra. Insya Allah dalam waktu dekat, tanpa kehadiran Rian dan Ricis, kami akan melakukan perdamaian.
ya. Ya, bantu doakan ya. Itu bang, sejauh ya. Ini usahanya itu untuk mediasi di luar sidang seperti apa, Bang? Maksudnya sebelum sampai persidangan. Itu nggak bisa saya sampaikan. Saya tapi sudah ada pertemuan kah? Sudah ada pertemuan kah? Ya, selanjutnya kapan, Bang? Rencana. Dalam waktu dekat. Ya, berarti Bang. Berarti sebelum sidang belum ada pertemuan. Bang, tidak selanjutnya apa, Bang? Sidang belum ada pertemuan. Selanjutnya. Belum, nanti setelah ini pasti ada agenda gitu ya. Bang, aku tunggu ya. Nanti ya. Selip anjing baru kali ini. Kakak ada remote itu stick. Ya, jadi tadi sidang mediasi pengacara dari tim kuasa hukum Rian tuh menyatakan kalau pihak Rian tidak akan mau berpisah dan ingin mempertahankan rumah tangga. Sementara Riyadi Cis, perdebatan tadi di ruang mediasi dikatakan oleh pengacara Tengku Rian, pihak Riyadi Cis masih ingin tetap kekeh bercerai dari Tengku Rian. Sidang mediasi masih berjalan. Belum dinyatakan gagal atau enggak. Sampai sekarang si Rian mengatakan usahanya akan terus mempertahankan rumah tangganya. Pokoknya dia mengatakan sampai kapanpun Regis adalah ibu dari anaknya. Oke, terima kasih Sobat Bintang. Sampai jumpa lagi.